Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini Ansor Selarang Lor saat ini sedang bertransaksi pembelian kambing. Tepatnya di sahabat Ansor juga, yang beliau bernama Mas Broto. Tepatnya berada di Selarang Lor. Dan ini adalah kambing-kambingnya. Yuk, mari kita lihat ke kambing-kambingnya. Anak kajang seser. Iya, kajang. Kambingnya sangat banyak. Ini tepatnya lagi pada makan siang. Aja jemurannya. Tali ini bang. Ya, ini adalah salah dua kambing yang dibeli oleh pengurus ranting Ansor untuk kegiatan kurban. Ya. Dan ini adalah Ustadz Nanang dan Selamat, Ketua Ansor Ranting Selarang Lor. Dan ini adalah salah satu juragan kambing. Ini beliau adalah Mas Subroto. Ya, beliau juga adalah anggota Ansor Banser. Mas Broto, sudah lama Mas ternak kambing ini? Ya, lumayan sudah lama. Tapi cepat pak. Sempat vakum 1 tahun. Oh, sempat vakum. Ya, tapi ini baru mulai kemarin. Oh, mulai lagi? Iya, kita sudah lah. Iya. Kambingnya banyak banget ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Bagian ada titipan. Oh, ada titipan, berarti kerjasama nggih? Iya. Oh, kerjasama. Ya. Ya. Gimana Mas, usaha kambing ini berkah Mas? Ya, alhamdulillah usaha kambing pasti untung karena makannya nggak beli. Iya, udah ngambil dari sawah ya Mas? Iya. Tinggal nyari di ladang asal kiang gitu Mas ya? Betul. Ini kita kedatangan Ustadz Toha. Ya. Beliau merupakan ya, pembina Ansor Ranting Selarang Lor. Saat ini beliau maaf Pak, lagi ngawasin gitu Pak. Oh iya, biasa ya. Biar para memantau kambing. Iya. Iya. Memantau kegiatan ini juga nggih Pak. Iya. Amin 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 ya rabbal alamin. Tambah dan percaya. Amin. Ya. Ya. Terima kasih. Sahabat, bagi Anda yang ingin membeli kambing, kambing kurban, enggak usah jauh-jauh, datang saja ke Selarang Lor dan ketemu dengan Mas Broto. Insyaallah di sini banyak pilihannya, baik yang masih muda atau cempek ataupun yang sudah tua. Tuh. Ya. Khususnya yang berjual sate. Ya. Oke. Okay. Thank you.
Suranto. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mene kabeh. Nah, alhamdulillah sahabat, kali ini kurban Ansor ya, berhasil mengumpulkan 10 kambing dan saat ini sedang dalam proses pengemasan. Nah, ini tampak para sahabat-sahabat Ansor dan Banser sedang mengemas kambing, sedang mengemas daging kambing yang akan didistribusikan ke para mustahik. Permisi Pak, ini dengan Pak siapa? Pak Jahirin. Sebagai apa Pak, maaf Pak? Sebagai ketua panitia kurban PP Ansor Selarang Lor. Sebagai ketua panitia kurban Ansor Selarang Lor tahun 2020. Nah, gimana Pak kegiatan hari ini mendapatkan berapa kambing Pak? 10 ekor kambing dari 10. Masyarakat Selarang Lor. Terus ada pesan Pak atau ungkapan terima kasih monggo Pak. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada sahabat-sahabat GP Ansor yang telah meluangkan waktunya untuk pemotongan kambing pada hari Sabtu jam 7 pagi. Ya. Ini sudah selesai diracik tapi belum dibagikan. Masih dikemas nggih Pak? Masih dikemas ya. Untuk donatur sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih sangat kepada para donatur dan pemberi hewan kurban di Desa Selarang Lor. Kami mengucapkan dan mendoakan semoga ke depan diberikan barokah di jaya dan limpahan rezekinya. Kami selalu ketua panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur pemberi hewan kurban. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas sambutannya. Ya, ini proses pembakaran kulit kambing. Alhamdulillah ini para sesepuh Banser Ansor pada semangat membantu pelaksanaan kegiatan kurban ini. Ini dengan Pak siapa Pak? Ngapunten Pak. Pak Sahuri Pak RW. Pak Sahuri RW. Dari sinten? Pak Woro. Pak Woro ya. Nah, Faisal ya, Mas Faisal.
lagi bareng-bareng bakar kulit.